Unit Kegiatan Mahasiswa Karate Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI pemirsa menggelar Kejuaraan Nasional Karate tahun 2018 di Gimnasium Kampus UPI Jalan Setiabudi, Kota Bandung. Selain untuk mencetak bibit-bibit atlet karateka profesional, Kejuaraan Nasional tersebut pun guna meninjau hasil latihan para peserta dalam sebuah event kejuaraan. Unit Kegiatan Mahasiswa Karate Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI menggelar Kejuaraan Tingkat Nasional Karate tahun 2018 di Gimnasium Kampus UPI, Jalan Setiabudi, Kota Bandung. Kejuaraan Nasional Karate 2018 ini diikuti ratusan atlet karateka dari berbagai usia, mulai dari anak, remaja atau pemula hingga jenjang karateka profesional. Kegiatan Kejuaraan Nasional Karateka 2018 ini merupakan yang ketiga kalinya digelar Unit Kegiatan Mahasiswa Karate Universitas Pendidikan Indonesia. Sebelumnya, tingkat kejuaraan Provinsi Jawa Barat dan kejuaraan Jawa Bali. Selain mencari bibit-bibit karateka profesional, Kejuaraan Nasional Karate 2018 ini pun untuk melihat kondisi hasil latihan para atlet karateka di setiap dojo. Ini tuh sebenarnya kegiatan rutin kita, agenda UKM Karate UPI ya, yang ada di UPI. Selain itu, tujuan kita juga buat nambah prestasi dari tingkat SD, SMP, SMA sampai di universitas. Nah, selain itu juga untuk membuat pengalaman tentang gimana sih rasanya berlomba atau kejuaraan karate ini. Nah, skalanya kita udah 3 tahap ya. Yang pertama kita sejauh barat. Yang kedua kita sejawa Bali. Nah, sekarang yang ketiga kita nasional se-Indonesia. Diselenggarakan 3 hari dari Jumat, Sabtu, Minggu. Peserta siri kita dari provinsi dan kota ya, ada paling yang ada dari Jambi, dari Lampung, dari NTT, kita ada semua dari provinsi dan kota. Mungkin ini sebagai tolak ukur juga ya, sejauh ini latihan, disinilah tolak ukur latihan itu si atlet. Terus sebagai jenjang masuk universitas juga bisa. Kejuaraan Nasional Karate 2018 digelar selama 3 hari, dimulai Jumat 2 November hingga Minggu 4 November 2018. Selain mendapat medali dan sertifikat, para juara pun akan mendapatkan uang pembinaan guna menambah motivasi atlet karateka. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.